Winners RC Toys. Kali ini kita akan unboxing ekskavator murah meriah ya, dari model namanya, mereknya model, saya beli seharga Rp90.000 di Lazada. Seperti apa tampilannya ekskavator di bawah 100 ribuan? Langsung kita unboxing saja. Oh ya, sebelum, jangan sampai lupa ya, sebelum kita unboxing, minta tolong teman-teman untuk subscribe channel ini, karena dengan subscribe mendukung kami untuk lebih bersemangat review mainan RC-RC lain, terutama RC-RC yang murah tapi dengan kualitas yang bagus. Kecil ya, skalanya 1:24. Kita lihat detailnya seperti apa. 1:24, fiturnya adalah ada lampu ternyata di situ. Terus ini bisa 360 derajat ya, model radio control. Kita lihat berapa frekuensinya, berapa ya nanti. Oh, fungsinya ini maju, mundur, kanan, kiri, berhenti. Oh, seperti itu aja. Seperti ini dari belakangnya. Nah, untuk rem ininya, remote-nya tuh udah 6 channel, tapi kayaknya sini bukan 2,4 GHz ya, tapi 270. Ya nggak apa-apa, dengan harga segini kan ya, kita bisa dapat ekskavator. Judulnya kan ekskavator. Langsung aja kita buka ekskavatornya seperti apa. Kita cek kelengkapannya apa aja, jaketnya. Lalu ada pengaitnya di sini. Ekskavator, remote, sama satunya. Dapat obeng juga kecil, sama kabel cas. Ini ukurannya 3,7 volt 800 mAh. Ya, kita review unitnya. Ini pakainya karet ya. Untuk rodanya pakai karet. Terus paketnya semua pakai plastik semua. Enggak ada yang besi-besinya. Enggak ada besi-besinya sama sekali, plastik semua, full plastik. Ya, dengan harga di bawah 100.000 wajar ya, karena plastik semua. Untuk remote juga sama, bahannya plastik, ada antenanya. Oke, langsung aja kita masukin baterainya. Oke, kita masukkan baterainya. Baterainya AA 2 biji. Terus untuk baterai unitnya di sini letaknya. Ini ada tombol on off-nya di sini ya, di belakang sini. Off, on. Di sini tombol on off-nya.
Coba kita langsung tes jalan di sini. Untuk maju, mundur, untuk menaikkan eskavator, langsung ini ya, begini. Kalau untuk, ini demo. Ini untuk mengeruk ya, tombol mengeruk. Kalau tombol ini untuk demo. Jadi ada sebenarnya ada 6 fungsi doang, bener tadi 6 channel doang. Untuk ngeruk sama untuk demo, itu aja fungsinya. Coba kita mainkan. Belok kiri, belok kanan, kiri, maju, mundur. Oke. Detailnya ya, ini seperti ini, bagus ini stikernya. Stikernya sudah kayak Caterpillar. Belakang ini di sini ada tulisan heavy. Gearnya seperti ini, kita coba ya. Tadi kan udah bisa. Di sini ada lampu ternyata juga. Ada LED. Oke, kabinnya hitam ya. Tutupan hitam enggak, jadi enggak transparan. Jadi untuk eskavator harga di bawah 100 ribu itu dia nggak bisa muter. Jadi kalau misalnya kan ada tuh di sini banyak tetap di sini, tapi dia bisa berputar seperti ini. Nah kalau di ini eskavator ini berputarnya manual, nggak bisa pakai remote. Nah untuk jalannya seperti apa, seperti ini ya mekanisme jalannya. Ini untuk maju, mundur. Ini set, ini yang jalan terus ini dong. Untuk ini satu aja, ini juga sama. Kalau ini untuk yang sebagian kanan, bagian kanan nyala. Seperti itu mekanisme jalannya. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah dengan harga di bawah 100.000 kita bisa dapat ekskavator RC yang ya lumayan. Intinya tuh lengannya yang penting jalan aja, yang penting lengannya jalan aja. Itu sudah bisa disikat ekskavator. Meskipun kalau misalkan kita kayaknya kalau misalkan ngangkat pasir tuh kayaknya ini nggak kuat ini, karena masih ringkih. Tapi untuk anak kecil ya, anak kecil yang pemula yang baru belajar main eskavator, ya ini cocok untuk hadiah untuk anak kecil yang SD. Itu saja, terima kasih banyak sudah menonton, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dengan subscribe kita lebih bersemangat untuk mereview RC-RC lainnya.
teman-teman juga bisa lihat video-video kami sebelumnya, video-video review kami sebelumnya di channel ini. Terima kasih banyak.